Nah, kita ke cottage 202. Ini mah tempatnya. Kita di paling depan. Paling depan. Ini kita kebetulan sendiri mah. Kok kita? Ini saya kebetulan sendiri, enggak sama istri. Tempatnya paling depan. Kalau di sini parkir enak sebenarnya, bisa makan-makan. Nah, di sini tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dokter Eko. Oh, sholat. Ini tempatnya. Oh, tembus. Ini view-nya bagus, mah. Bisa kita pakai kalau mau ke sini. Ini kamar kita. 020. Terus bentar. Saya lepas. Kalau di situ dekat dengan tempat jualan sate. Kalau kita mau makan-makan langsung bisa. Ini ada Dokter Eko masih sholat. Tempatnya lumayan. Kita tunggu Dokter Eko sholat dulu. Nah, ini mungkin bisa kita pakai. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Kita bikin vlog ya, Dok. Lama kita nggak bikin vlog. Assalamualaikum. Nah, ini kamar 020 ya, Dok ya. 020. Nih teman saya Dokter Eko luar biasa. Oh iya. Biasa di luar. Ini ada apa aja. Terus ini jadwalnya. Oh, ada jadwal kita. Jadi kita di sini tanggal 30 sampai 31 sudah ada jamnya. Keren hotel ini. Terus kita coba lihat kamar mandinya ya, Pak Dokter. Ya, seperti biasa, toiletrisnya dan semua-semuanya itu, maaf, toiletris. Jadi untuk snack dan lain-lainnya kita dapat. Ruangannya single bed ya, Pak Dokter ya. Dan dapat ini. Nah, ini kalau misalkan ada tamu kita bisa pakai. Tempat handuk basah. Ini yang bagus ini. Ada bathtubnya. Kalau di rumah bikin bathtub gini susah bersihinnya. Tapi karena di hotel ya senang-senang aja. Seperti ini, toiletries lengkap. Ruangannya bagus dan cocok, bersih juga. Nah, seperti ini. Gimana responnya, Pak Dokter? Kamarnya luar biasa. Luar biasa. Ya, dapat di cottage ya. Jadi ada ruang tamunya juga yang tadi. Ruang tamunya juga oke. Rate-nya saya belum tanya karena saya dapat gratis ini. Dan kita dapatnya berdua. Ya, Pak Dokter ya? Iya. Ya, oke. So far so good. Lama enggak ke hotel ini. Saya baru pertama kali nyoba di cottage. Dan keren. View-nya oke juga ya, Pak Dokter ya. Kita coba buka tirainya. Nah, ini view-nya. Oke, alhamdulillah kita sholat dulu, kita istirahat dulu, mandi-mandi. Assalamualaikum.